Ini mas. Wah, ini. Ya nih. Segar ini waktu ini. Itu saya tanam. Ini baru sekitar 6 bulan ya mas. Ini dulu saya tanam hanya sebesar ini. Masih kecil bu. Masih kecil dan alhamdulillah sekarang anaknya sudah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sudah 6 ya. Halo, selamat sore sahabat-sahabat semuanya. Salam sehat dan salam waras selalu. Kali ini kita silaturahim ke salah satu pecinta tanaman hias yang sudah sangat lama sekali dalam merawatnya. Bukan karena booming, bukan karena sedang heboh-hebohnya tanaman aglonema. Nanti kita coba ngobrol sebentar dengan beliau di sela-sela kesibukannya, karena beliau salah satu pejuang kesehatan ya, sangat sibuk sekali dalam membantu masyarakat di pedesaan karena beliau seorang bidan. Siapakah dia? Taradeng. Cetukeng. Halo, salam sehat semua. Sehat Bu ya? Alhamdulillah. Ini Bu Haji Windra. Selamat sore Ibu. Sore juga Mas Yudi. Mohon maaf mengganggu. Ini saya dapat cerita katanya Ibu ini wah pecinta tanaman hias ini. Ini mulai dari kapan Ibu ya? Kalau ditanya mulai kapan, mungkin udah lumayan lama. Tapi mungkin saya hanya pemula ya Mas untuk pecinta aglonema. Pada waktu itu sih, saya cerita dulu ya Mas. Cerita boleh Ibu. Oke, jadi ini dulu sebenarnya waktu sebelum booming adanya aglonema, saya memang suka jenis kembang-kembang seperti ini, sehingga saya tanam. Tiba-tiba pada waktu kita mulai adanya lockdown, kok begitu hebohnya kembang, sehingga punya saya waktu itu udah sampai sana juga ya Mas. Iya. Tapi para pecinta kembang rupanya membludak pada waktu itu, sehingga saya nggak jadi jual kembang, jadi bakul kembang nih Mas. Hobi mendatangkan rezeki. Alhamdulillah, rupanya hobi bisa membantu untuk meningkatkan imun, tapi kita rupanya bisa menjadi mata pencarian kali ya Mas, nambah rezeki ya. Alhamdulillah Mas. Apa sih Bu menurut Ibu ini manfaatnya ini dalam merawat tanaman hias ini, khususnya tanaman hias ini? Iya, kalau saya yang rasakan itu menurut saya ya Mas ya, kalau saya pribadi sih merasakan yang pertama karena mungkin kalau saya hobi suka gitu ya, jadi salah satu untuk menaikkan imun saya mungkin, karena kalau saya di sela-sela saya ya namanya kita sekarang mungkin bukan hanya tenaga kesehatan bahkan masyarakat tiap hari terpapar pandemi covid. Iya betul. Begitu kita ke belakang kita lihat seperti ini kita sejenak lupa. Betul sekali. Walaupun jadi badan kita sambil berjemur berkeringat tapi hati kita senang. Ya, insya Allah itu bisa meningkatkan imun ya Mas ya. Betul. Itu sahabat-sahabat semuanya salah satu tips dari Bu Aji. Jadi ini ngomong-ngomong media tanamnya apa ya Bu ini ya Bu, bisa seger-seger sehat-sehat begini. Ini apa aja Bu media tanamnya Bu? Ini termasuk jenis gajah mada ya Mas ya. Ini media tanamnya yang saya gunakan mungkin sama dengan teman-teman yang lain, mungkin untuk para pemula ya Mas. Ini sini saya pertama itu ada perbandingan adanya merang. Merang sekam ya. Saya campur dengan kotoran kambing, kemudian saya fermentasi dulu. Jadi walaupun dia sekamnya sudah membusuk, itu tidak langsung saya gunakan untuk media tanam. Jadi saya fermentasi dulu lebih kurang itu 1 bulan ya Mas. Iya. Setiap hari kita sebelum kita tanam kita siram. Setelah 1 bulan baru bisa kita gunakan sebagai media tanam. Ini koleksinya ya. Ibu namanya apa semua nggak Bu ini Bu?
Mungkin karena hobi aja, jadi saya suka dengan warnanya. Rupanya ada beberapa yang saya tahu, dan ada beberapa juga yang ya udah deh ini bagus, saya tanam aja mas. Iya. Wah, ini sahabat-sahabat koleksinya dari Bu Haji. Jadi sahabat-sahabat, salah satu tipsnya adalah media tanam tadi yang difermentasi 1 bulan ya. Itu untuk apa sih Bu Haji? Yang mana? Difermentasi untuk apa? Biar nanti mas, kalau dia sudah kita fermentasi itu nanti ya tidak timbul jamur. Oh, begitu. Kalau kita misalnya sekamnya begitu kita dapatkan walaupun sudah membusuk, kemudian kita campur dengan kotoran kambing, itu kita langsung gunakan. Itu pengalaman saya kali ya mas, mungkin ada penempat yang lain. Itu dia akan timbul jamur putih-putih kalau nggak kita fermentasi dulu. Dan bahaya sehingga juga akan merusak, terjadi busuk akar. Di aglonema. Kalau untuk pupuknya pakai nggak pupuk kimia? Kalau pupuk kimia mungkin saya hanya menggunakan B1. Vitamin B1, kemudian kalau kita untuk penyiraman, memang kalau saya penyiraman itu tidak kosong mas. Jadi dalam artian enggak murni air saja yang saya siramkan. Iya. Jadi saya kasih untuk anti jamur. Boleh merek apa saja silakan. Yang penting dia untuk anti jamur saya campurkan sekitar 2 sendok makan. Kemudian saya campurkan ke dalam air biasa. Ember itu untuk mediasi siram. Kemudian yang paling penting bagi saya mungkin ya untuk para pemula seperti saya, di bawah ini kita harus ada, saya menggunakan gabus. Oh, di bawahnya Bu. Paling bawah sendiri gabus, kemudian baru saya kasih media yang lain. Itu manfaatnya kenapa? Apabila kita siram, airnya itu langsung keluar. Oh, itu. Jadi tidak tertahan di dalam. Jadi kita boleh siram sebanyaknya pas kita penyiraman. Air tidak akan mengendap di dalam karena di bawah kita langsung, sudah bukan ya. Gabus atau arang boleh. Atau arang. Iya. Wah, ini hebat sekali. Katanya masih pemula tapi ternyata sudah banyak ilmu yang diberikan. Iya, kita mungkin sama-sama belajar. Iya. Kemudian ini nih mas. Wah. Ini ya nih, ini sekali. Waktu itu saya tanam, ini baru sekitar 6 bulan ya mas. Ini dulu saya tanam hanya sebesar ini. Masih kecil Bu. Masih kecil, dan alhamdulillah sekarang anaknya sudah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sudah 6 iya. Ya. Jadi lubangnya banyak Bu ini ya. Okay. Nah, ini kuncinya mungkin di sini ya. Semakin banyak lubang, sehingga poros air yang keluar itu semakin lancar. Jadi kita usahakan jangan sampai air mengendap di dalam. Kemudian pengalaman saya lagi mas, ini pengalaman saya ya mas. Wah, ini mantap. Mungkin kalau mungkin bermanfaat silakan. Kalau ada yang lebih ilmu yang lain silakan juga. Jadi saya dalam penyiraman mas itu tidak setiap hari harus saya tanam, saya siram. Siram ya. Jadi dari bunga-bunga ini saya lihat, oh hari ini yang kelihatan kering itu saya nanti akan menggunakan jari saya mas. Saya lihat nih di atas sudah kering, iya. Tapi di bawah belum tentu kering. Jadi saya akan menggunakan jari. Mengeceknya Bu. Cek. Apabila keringnya sudah sampai dengan ruas jari semua ini, baru saya siram. Iya. Jadi tidak semua harus kita siram, tapi kita pilih. Ini yang sudah kering, sudah sampai dalam, baru kita siram. Tapi kalau keringnya hanya baru sekitar 1 cm atau 2 cm belum perlu disiram. Siram. Wah, ini mantap sekali sahabat-sahabat. Di sela-sela kesibukan beliau ya sebagai tenaga kesehatan, ternyata ilmunya sudah super duper mantap sekali. Dan ini posisi di belakang rumah. Ini ada kolam ikan. Sangat sejuk, asri sekali. Kalau lelah, capek bisa jadi hiburan. Hiburan ya, di sini ya, Bu ya. Ini suka dukanya apa, Bu, dalam merawat tanaman hias ini, Bu? Ada nggak, Bu? Ya, kalau sukanya tadi ya, Mas, kali ya.
kita lelah, kita stres, namanya kita bekerja kadang-kadang capek pastinya ada, stres juga ada. Begitu kita ke belakang kita lupa, oh jadi hiburan nih seger lagi, lupa semua, lapar pun jadi kenyang ya Mas ya kali ya. Cuman mungkin kalau duka begitu kita lihat, wow kembang kita kena bakteri. Wah. Nah itu kalau udah kena bakteri memang harus segera diatasi Mas. Jadi kita harus lihat, pegang, kita lihat, mungkin kadang-kadang dilihat aja nggak kelihatan, tapi kalau gitu oh kok teraba kasar, atau mungkin ada daun yang membusuk, seperti ada nih kemarin sempat terkena bakteri tapi untungnya cepat teratasi, jadi saya potong. Jadi dia kalau sudah ada yang membusuk sedikit itu kita jangan biarin sayang deh nunggu busuk semua, karena kalau bakteri dia nularnya akan cepat. Jadi kita potong, kita buang. Yang bagian pemotongan kita beri betadin. Oh, betadin Bu ya? Ya, betadin biasa aja. Yang di luaran yang hanya berapa ya? Paling 5.000, 6.000 kali yang 15 mil. Oh, ternyata betadin itu juga bisa ya Bu ya? Iya. Untuk sama tanaman hias ya? Iya, betul. B1 juga sama. B1 kan juga. Kita bisa gunakan untuk kita dan bisa untuk tanaman juga. Iya Bu, ini yang terakhir ini Bu pertanyaannya. Apa ini Bu tips untuk sahabat-sahabat yang masih pemula pecinta tanaman hias khususnya aglonema? Iya. Ada tips? Khusus mungkin waktu itu saya juga di awal-awal saya stres. Saya lihat kok punya orang cepat sekali beranak. Kemudian punya teman saya, punya saudara, oh, kok cepat sekali gemuk. Saya tanya kepada yang sudah ahlinya kali ya. Jadi kuncinya adalah pertama tadi media tanamnya. Media tanam ya. Kemudian yang kedua, yang paling penting di bawah jangan sampai tidak diberi arang, boleh, gabus boleh. Yang penting dia untuk poros, iya, keluarnya air. Kemudian penyiraman. Jadi jangan kita sayang siram. Tapi kita harus ya. Lihat. Iya betul. Kemudian yang paling penting lagi dijemur di sinar matahari, iya, di pagi hari antara jam 7 sampai dengan jam 9 Mas. Iya. Mungkin yang paling penting gitu aja kali ya. Jadi ini tadi sudah banyak sekali ilmu yang diberikan oleh Ibu Haji Indra selaku pecinta tanaman hias. Semoga bermanfaat untuk semuanya sahabat-sahabat. Ini terima kasih Bu Haji. Oke, sama-sama. Salam sehat semua. Salam sehat. Semoga corona ini lekas hilang Bu ya. Amin. Dan Ibu beserta keluarga diberikan sehat dan amin, sukses selalu. Amin. Sama-sama. Itu informasi sahabat-sahabat semuanya. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Dan salam.